Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menghadiahkan sebekas madu kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki. Penganugerahan itu sebagai simbolik kepada Tita supaya SPRM memerangi rasuah sebagai musuh nomor satu negara yang juga tumpuan utama pemerintahan baginda. Sebagaimana saya tegaskan sebelum ini, my honeymoon is over now, go catch the beast. Tita Sri Paduka seperti dimaklumkan di media sosial baginda. Penganugerahan madu itu dibuat semasa baginda menerima menghadap Azam Baki di Istana Negara hari ini. Pada 19 Mac lepas, Sultan Ibrahim bertita akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenar setelah hampir tempoh bulan madu. Baginda juga bertita bahwa baginda bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tempo pemerintahannya telah tamat. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menghadiahkan sebekas madu kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki. Penganugerahan itu sebagai simbolik kepada Tita supaya SPRM memerangi rasuah sebagai musuh nomor satu negara yang juga tumpuan utama pemerintahan baginda. Sebagaimana saya tegaskan sebelum ini, my honeymoon is over now, go catch the beast. Tita Sri Paduka seperti dimaklumkan di media sosial baginda. Penganugerahan madu itu dibuat semasa baginda menerima menghadap Azam Baki di Istana Negara hari ini. Pada 19 Mac lepas, Sultan Ibrahim bertita akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenar setelah hampir tempoh bulan madu. Baginda juga bertita bahwa baginda bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tempo pemerintahannya telah tamat. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menghadiahkan sebekas madu kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki. Penganugerahan itu sebagai simbolik kepada Tita supaya SPRM memerangi rasuah sebagai musuh nomor satu negara yang juga tumpuan utama pemerintahan baginda. Sebagaimana saya tegaskan sebelum ini, my honeymoon is over now, go catch the beast. Tita Sri Paduka seperti dimaklumkan di media sosial baginda. Penganugerahan madu itu dibuat semasa baginda menerima menghadap Azam Baki di Istana Negara hari ini. Pada 19 Mac lepas, Sultan Ibrahim bertita akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenar setelah hampir tempoh bulan madu.
Baginda juga bertita bahwa baginda bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majelis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tempo pemerintahannya telah tamat. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menghadiahkan sebekas madu kepada Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Azam Baki. Penganugerahan itu sebagai simbolik kepada Tita, supaya SPRM memerangi rasuah sebagai musuh nomor satu negara yang juga tumpuan utama pemerintahan baginda. Sebagaimana saya tegaskan sebelum ini, my honeymoon is over now, go catch the beast. Tita Sri Paduka seperti dimaklumkan di media sosial baginda. Penganugerahan madu itu dibuat semasa baginda menerima menghadap Azam Baki di Istana Negara hari ini. Pada 19 Mac lepas, Sultan Ibrahim bertita akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenar setelah hampir tempoh bulan madu. Baginda juga bertita bahwa baginda bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majelis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tempo pemerintahannya telah tamat. Mm-hmm.